selamat siang rekan-rekan, teman-teman semua. Ya, pada siang ini kita akan berdiskusi tentang otomasi proses bisnis. Ya, apa itu otomasi proses bisnis? Nanti kita akan bahas secara detail. Ya, bagaimana kita membuat proses yang awalnya manual, kemudian kita buat menjadi otomasi. Jadi kalau biasanya kita kenal otomasi itu bicara di mesin, nah kalau sekarang ini otomasi itu bicara di bisnis prosesnya. Ya. Selama satu jam saya akan menjelaskan tentang konsep, ya apa itu otomasi bisnis proses, dan nanti ada simulasi sedikit tentang program otomasi bisnis proses. Oke, jadi apa yang dimaksud dengan otomasi bisnis proses adalah mengatur pergerakan proses melalui suatu program, ya, dengan memanfaatkan database. Jadi kita punya database, ya, database yang tersebut kita manfaatkan, ya, untuk menjadi suatu program atau data yang kita bisa olah, ya, untuk menjalankan suatu proses bisnis. Ya, misalkan kita punya database customer, jadi pada saat ada order, ya kita tinggal tarik database-nya. Ya, kita punya database warehouse, ya pada saat kita membutuhkan informasi tentang stok, ya kita tinggal menarik database warehouse-nya. Dan memanfaatkan output yang mengalir dari satu proses ke proses lainnya secara otomatis. Jadi pada saat kita sudah input, ya kemudian proses tersebut, output tersebut mengalir, ya mengalir ke proses berikutnya. Saya akan kasih ilustrasi sebagai berikut. Ya di sini misalkan ada sales, salesnya sedang berkunjung di tempatnya customer. Ya kemudian salesnya itu menerima order. Ya, kebetulan posisi salesnya itu di posisi customer. Kemudian sales tersebut ya menggunakan gadgetnya atau menggunakan laptopnya ya untuk menulis quantity confirm order, ya kemudian permintaan, tanggal kirim dan quantity indent. Nah, pada saat sales itu menggunakan gadget, ya si gadget tersebut akan mengambil database dari program. Ya, jadi misalkan ada database stock, ada database stock free. Ya, program yang kami buat itu ada stock free, ada stock booking. Jadi kalau stock booking itu adalah stock yang sudah dimiliki oleh pelanggan. Kemudian memiliki price reference. Ya. Nah, dari database ini ditarik sehingga si sales tersebut bisa langsung melihat stoknya berapa. Ya, kemudian ketika stoknya ada, sales tersebut bisa langsung input datanya. Ya, kemudian ya seperti tadi dijelaskan, memanfaatkan output yang mengalir dari satu proses ke proses lain secara otomatis. Ya, setelah proses diinput, ya kemudian ya otomatis akan masuk ke modul warehouse. Ya, di mana akan terjadi confirm secara otomatis. Stok di warehouse akan berubah dari stok free pindah ke stok booking. Ya, kemudian order dari customer, order dari sales yang sudah diinput itu otomatis menjadi perintah untuk warehouse untuk menyiapkan barang. Bersamaan dengan itu, setelah sales itu melakukan input, ya kemudian informasi tersebut masuk ke modul finance. Ya, di mana otomatis masuk di dalam order customer, sehingga untuk buat invoice, jadi nanti pada saat pembuatan invoice tinggal tarik dari modul finance, order customer. Ya, kemudian ketika ternyata stoknya tidak cukup, ya dia akan masuk, dia akan menulis indent, ya sehingga masuk ke modul purchasing. Ya, di mana di sini ada stock indent. Jadi seperti tadi yang saya jelaskan adalah ya outputnya ya dimanfaatkan mengalir otomatis ke masing-masing modul yang ada di dalam program.
otomasi bisnis proses, otomasi bisnis proses seperti suatu perjalanan. Jadi kalau biasanya rekan-rekan itu menjelaskan step by step-nya itu melalui suatu SOP misalkan. Nah, sekarang SOP-nya ini kita coba otomasikan ya, sehingga di dalam program tersebut sudah terbentuk jalan-jalannya. Step pertama bagaimana, step kedua bagaimana. Ya, di mana di dalam program tersebut sudah ada rute. Ya, jadi seseorang itu harus misalkan menulis PO dulu ya, baru nanti bisa lari ke produksi ya, karena rutenya sudah ditetapkan, jadi tidak bisa prosesnya diloncat. Kemudian ada rambu-rambu ya, untuk menghindari kesalahan manusia, human error ya, dan ada reminder yang sudah disetting di dalamnya. Jadi dengan adanya otomasi bisnis proses ya, manusia tinggal mengikuti rute yang sudah ada di dalam program yang diinstall. Jadi kira-kira otomasi bisnis proses adalah seperti itu. Oke, kita coba lihat contohnya. Ya, ini contoh ya, contoh modul penjualan retail program yang kami buat. Ya, jadi sudah ada ketika sales misalkan ke klien ya, sales itu bisa membawa gadgetnya ya, kemudian karena program ini bisa digunakan di mana-mana ya, kemudian sales itu dia menginput informasi customer ya, memanfaatkan database, jadi menginput nama customer dan lain-lain. Ya, kemudian dari database yang ada, ya, kemudian sales tersebut memilih nama barangnya apa saja, kemudian dari situ, begitu barang itu dipilih, akan muncul stoknya ada berapa. Nah, ketika misalkan stoknya dia kurang, maka tidak bisa di-placing order. Ya, sales kemudian mengisi quantity. Kemudian ketika stoknya kurang, misalkan di sini informasinya quantity stock 106, berarti secara fisik 106, tapi quantity available-nya adalah 0. Jadi ada 106 ini sudah menjadi bookingan dari customer yang lain. Nah, pada saat sudah terjadi booking, berarti di sini tidak bisa diinput. Itu salah satu kelebihan program. Jadi program bisa melakukan proteksi untuk kesalahan yang dilakukan oleh manusia. Kemudian bagaimana jika ingin tetap order, ya, orang tersebut bisa mengisi ke list pending order. Ini salah satu ilustrasi dari otomasi bisnis proses. Jadi otomasi bisnis proses memanfaatkan database. Ya, kalau kita bicara manual, kita harus buka database. Ya, kemudian kita melihat posisi stok, misalkan, atau nama customer, tapi kalau di sini dia otomatis tinggal dipanggil. Kadang-kadang juga bisa otomatis muncul. Ya, misalkan posisi stok, begitu nama barang ditulis, ya kemudian stoknya langsung muncul. Nah, kemudian setelah dieksekusi, secara otomatis dia akan mengalir. Ya, sekali lagi, secara otomatis akan mengalir ke modul berikutnya. Ya, dimana kalau misalkan bicara pekerjaan manual, ya biasanya ya, aliran itu dibawa oleh manusianya, ya, diserahkan ke departemen yang lain atau membuat email untuk konfirmasi atau menelpon memberi informasi bahwa order sudah diterima. Nah, kemudian pertanyaannya kenapa otomasi proses bisnis? Ya, yang pertama adalah untuk mengatasi permasalahan di inkonsistensi pada manusia. Kita tahu bahwa manusia itu kadang-kadang melakukan suatu inkonsistensi, ya baik yang disengaja ataupun tidak disengaja. Disengaja misalkan tidak disiplin, ya, atau ada konflik, ada kepentingan misalkan. Ya, kemudian yang tidak disengaja misalkan lupa, ya, pengetahuan kurang, transisi tidak mulus,
Ya, ketika ada yang keluar, ya, kemudian penggantinya itu belum memahami, akhirnya jadi terjadi kesalahan. Nah, otomasi bisnis proses ini bisa mengatasi permasalahan inkonsistensi pada manusia. Ya, kita tahu bahwa manusia itu tidak akan bisa mengalahkan konsistensi daripada suatu program. Ya, lalu apa peran manusia kalau seperti itu? Ketika misalkan proses sudah digantikan oleh program. Peran manusia adalah berpikir kreatif yang menciptakan sistem baru, ya, sehingga programnya itu bisa diimprove lagi. Kemudian apalagi kenapa why proses bisnis, otomasi proses bisnis mengurangi kesalahan karena berbagai faktor. Ya, banyak faktor, misalkan karena kompleksitas dari suatu pekerjaan, ya, di mana banyak sekali varian yang harus dipikirkan, sehingga cukup sulit untuk dilakukan secara manual. Bisa juga karena proses yang tidak tersambung, ya, satu dengan yang lain, ya, informasi yang tidak lengkap, salah persepsi, sehingga timbulah kesalahan. Nah, program ini bisa memproteksi potensi-potensi kesalahan yang terjadi. Lalu apalagi yang penggunaan dari otomasi proses bisnis, yaitu mempercepat proses, karena proses berjalan real time. Seperti yang tadi saya contohkan sebelumnya, ya, bahwa ketika kita masukin angka order, ya, otomatis informasi tersebut sampai ke warehouse, otomatis informasi tersebut sampai ke finance, otomatis informasi tersebut sampai ke purchasing. Kemudian sistem kontrol. Ya, kalau kita tahu bahwa kadang-kadang, ya, perusahaan itu menerapkan quality control dengan sistem sampling, ya, kita bisa menginjek, ya, kita bisa menanamkan kontrol di dalam program. Nah, ketika kita sudah tanamkan kontrol di dalam program, berarti 100% proses tersebut akan dicek. Ya, sehingga kita bisa menghindari terjadinya human error atau kesalahan dari manusia. Kemudian informasinya real time, membantu dalam pengambilan keputusan. Ya, sebagai contoh, ya, saya kebetulan punya ada lab juga, laboratorium kalibrasi. Ya, ketika saya ingin mengetahui apakah ada keterlambatan pengiriman ke customer, ya, saya hanya tinggal buka di dalam gadget, ya, sehingga di situ bisa kelihatan berapa banyak yang terlambat kirim ke customer. Itu membantu manajemen dalam memiliki informasi yang real time. Kemudian yang pasti proses yang transparan. Ya, kalau misalkan program, karena program itu selalu updating real time, ya, jadi informasi semua terekam, ya, jadi tidak bisa lagi adanya proses manipulasi. Ya, karena semuanya bicaranya transparan. Ya, tidak ada yang tersembunyi, semua tersimpan dalam program. Yang ketujuh, apalagi yang kenapa, alasan kenapa kita menerapkan otomasi proses bisnis adalah data analisis. Ya, dengan program yang terstruktur, program yang baik, maka data tersebut akan ter-create, ya, sehingga kita bisa mengambil keputusan dengan cepat. Dan yang pasti ujungnya adalah efisiensi. Pengalaman saya di otomasi proses bisnis, ya, otomasi proses bisnis yang baik, ya, untuk perusahaan yang belum sama sekali menerapkan program itu bisa meningkatkan efisiensi proses hingga 50%. Inilah 8 alasan kenapa otomasi proses bisnis. Nah, kita akan lebih detail melihatnya bagaimana otomasi proses bisnis. Sebelum masuk ke sana, saya ingin menyampaikan kunci keberhasilan dalam mengembangkan otomasi bisnis proses. Karena banyak sekali perusahaan yang berusaha buat otomasi bisnis proses, ya, namun ternyata tidak berjalan dengan efektif. Yang pasti jangan merancang otomasi bisnis proses as is. Artinya as is adalah kita hanya memappingkan, kita hanya mengidentifikasi kondisi sesuai aktual yang ada sekarang. Jadi seolah-olah kita bertanya ke seseorang, bertanya ke PIC, kemudian kita mencoba membuat flowchart sesuai kondisi as is. Kenapa itu tidak boleh? Ya, membuat program as is, kalau misalkan awalnya programnya rumit, ya, ujungnya akan rumit juga. Karena program dibuat as is.
sesuai dengan apa adanya yang berjalan sekarang. Jadi dalam membangun otomasi bisnis proses, ya kita harus mencoba memapping, ya kita lakukan bisnis proses reengineering sehingga proses itu bisa berjalan dengan lebih efisien. Kalau tidak, manfaat apa yang kita dapat itu hanya sekedar keuntungan paperless. Padahal bukan itu yang kita harapkan. Nah, kemudian bagaimana Bapak atau Ibu yang sudah menerapkan program, misalkan ERP, apakah sebenarnya proses kita sudah baik atau enggak? Ini adalah ciri-ciri ketika company itu membuat program as is, membuat program sesuai kondisi yang ada. Nah, hasilnya akan terjadi seperti ini. Anda tidak merasa dipermudah oleh program. Itu karena, ya tadi, salah satunya membuat program as is. Kemudian, orang atau pekerjaan malah bertambah atau tidak berkurang. Ketika misalkan kita memiliki program, kemudian kita dengan adanya program kita harus menambah orang, itu berarti ada yang salah dengan program yang dibuat. Seharusnya dengan adanya program, pekerjaan menjadi lebih efisien. Masih sering terjadi kesalahan. Sudah ada program, tapi masih sering terjadi kesalahan. Itu juga ada sistem kontrol yang belum diinjek atau belum ditanamkan ke dalam program, sehingga masih sering terjadi kesalahan. Atau integrated prosesnya tidak baik. Program belum bisa digunakan untuk menyajikan data monitor dan analisis. Ada beberapa perusahaan, ya, dia punya program untuk input sama untuk nge-print, untuk melakukan print invoice, print surat jalan, dan seterusnya. Tapi program tersebut tidak mengeluarkan data untuk monitor dan untuk analisis. Nah, ketika Bapak Ibu punya seperti itu, berarti program Anda kurang efektif. Jadi, oleh karena itulah, nanti saya akan menjelaskan ada 4 platform yang harus diperhatikan pada saat kita mendevelop otomasi proses bisnis. Kemudian yang lain masih ada pekerjaan yang double input. Ini menyatakan bahwa integratednya belum berjalan dengan baik. Jadi inilah ciri-ciri ketika program Anda, program Bapak Ibu masih dibuat as is yang mengakibatkan si program jadi tidak efisien. Itu salah satu kunci keberhasilan dari pengembangan otomasi bisnis proses. Kemudian apa yang menjadi permasalahan dalam membuat otomasi bisnis proses? Ya, berdasarkan pengalaman kami, permasalahan utama adalah di bisnis prosesnya, bukan di programnya. Ya, permasalahan utama adalah di desain bisnis proses. Ketika desain bisnis prosesnya dibikin rumit, ya maka program akan menghasilkan output yang rumit. Jadi kuncinya ada di bisnis proses. Hampir 50% yang menerapkan ERP ya, gagal mendapatkan hasil yang optimal, walaupun sudah menggunakan software yang terkenal dan sudah berhasil di tempat lain, misalkan SAP, Oracle, Infor, Microsoft Dynamics, dan lain-lain. Apakah software itu jelek? Ya, tentunya software tersebut tidak jelek. Buktinya dia telah berhasil di beberapa tempat lain. Lalu apa yang menjadi kendala? Ya tadi. Kendalanya adalah karena mapping prosesnya yang kurang baik. Jadi bukan karena software yang jelek, tapi kegagalan dalam membangun bisnis proses yang terintegratif. Bisnis proses yang efisien, sesuai kebutuhan spesifik perusahaan. Pengalaman saya dalam membuat otomasi bisnis proses, ya kita akan menghadapi kendala teknis dan non-teknis. Apalagi ketika kita ingin membangun sistem tidak as is. Kita ingin merubah sistem. Kita ingin merubah bisnis prosesnya. Kita ingin melakukan bisnis proses re-engineering. Nah, ketika kita ingin melakukan perubahan, itu pasti ada penolakan yang terjadi di dalam company. Apa saja menjadi problems ya dalam penerapan bisnis proses otomasi? Satu adalah pemahaman yang sektoral, ya, mengakibatkan proses integrasi tidak berjalan mulus, link antar prosesnya bermasalah.
Itu yang menjadi salah satu kendala. Kemudian keterbatasan knowledge. Ya, kadang-kadang ya orang yang bekerja di situ ya bekerja bertahun-tahun hanya memahami knowledge tentang proses itu. Jadi kurang mendalami knowledge terkait best practice atau alternatif proses. Kami dari konsultan kebetulan memiliki keberuntungan sering berkunjung ke perusahaan-perusahaan sehingga memiliki benchmark alternatif-alternatif proses. Akibatnya karena tidak memiliki best practice sehingga seringkali proses yang dibuat tidak berjalan dengan efisien atau proses yang dibuat itu seolah-olah as is. Kemudian apalagi yang menjadi kendala adalah ego sektoral yang melihat dari sisi kepentingan saya. Banyak ketika saya melakukan otomasi bisnis proses, ya, itu satu departemen ingin dibuatnya seperti ini, supaya dia mudah. Tapi sekali lagi, mudah buat dia, belum tentu mudah buat orang lain. Nah, kemudian apa kendala non-teknis adalah keengganan untuk berubah. Keengganan untuk merubah kebiasaan yang sudah dijalankan bertahun-tahun. Ya. Ego merasa bahwa sistemnya sekarang sudah baik, sudah terbaik, sehingga ketika kita mengajukan suatu perubahan, ya itu seringkali muncul bantahan, di sini tidak seperti ini, di sini nggak bisa seperti ini, dan seterusnya. Nah, itu yang seringkali menjadi hambatan non-teknis pada saat kita mencoba membuat bisnis proses re-engineering. Dan yang tidak kalah, yang tidak kendala non-teknis yang kadang-kadang terjadi adalah merasa terancam. Karena dengan adanya efisiensi, nah itu seringkali orang merasa, loh, kalau begitu nanti nggak perlu saya dong. Nah, itu yang jadi salah satu kendala. Ya tentunya kita perlu menjelaskan bahwa bukan artinya kita mengurangi orang, tapi kita akan menggantikan orang tersebut pada posisi lain yang lebih produktif. Oke, itu salah satu kendala-kendalanya. Jadi, otomasi bisnis proses itu mengelola bisnis proses melalui suatu program yang terintegrasi. Nah, saya jelaskan di sini, program terintegrasi sekali lagi ya bukan hanya bicara tentang proses bisnis. Karena pengalaman saya, kalau kita hanya bikin program sesuai proses bisnis, ya itu hasilnya tidak akan optimal. Oleh karena itu, mumpung kita sekarang sedang melakukan, membangun proses bisnis baru, makanya ada 4 faktor yang harus kita perhatikan. Ya, satu, mengatur keseluruhan alur proses bisnis. Dimulai dari proses penjualan dan seterusnya. Ini yang biasanya dilakukan oleh kebanyakan orang pada saat membuat program. Tapi jangan lupa, ya kita juga harus mengatur sistem keuangan. Produk costing yang link dengan laporan keuangan. Ya, karena prosesnya terintegratif, proses terintegrasi. Jadi ada operasional dan keuangan. Oleh karena itu, kita pun harus ya mengatur sistem keuangan sehingga nanti link antara operasional dan proses berjalan dengan baik. Kemudian, memiliki sistem monitoring dan kontrol untuk pengendalian operasional dan keuangan. Nanti saya akan jelaskan satu persatu ini. Jadi tadi mengatur keseluruhan alur proses bisnis, mengatur sistem keuangan, sistem monitor dan kontrol. Ya. Ya, memiliki infrastruktur data sesuai kebutuhan analisis. Ya, nanti lebih detailnya akan dijelaskan. Jadi secara umum ada 4 platform dalam menyusun otomasi bisnis proses sebelum kita melakukan otomasi bisnis proses. Ya, satu adalah platform proses bisnis. Ya, kemudian kedua platform keuangan, product costing link dengan financial projection. Karena di dalam otomasi bisnis proses kita akan menetapkan harga produk. Kita akan menetapkan bagaimana estimasi dibuat. Kemudian ketiga adalah platform sistem monitor dan kontrol. Ya, monitor dan kontrol untuk menghindari kesalahan manusia, kontrol kelalaian baik disengaja maupun tidak disengaja dan seterusnya. Kemudian yang keempat adalah ya, platform sistem analisis. Ya,
Nanti kita akan bedah masing-masing. Jadi keempat platform ini harus kita siapkan ya untuk menjadi fondasi pada saat kita membuat bisnis proses otomasi. Supaya kerja lebih mudah, kerja lebih efisien, mengurangi kesalahan, real-time monitoring, dan data analisis. Nah, jadi pada saat kita membangun bisnis proses otomasi, sekali lagi tidak hanya kita bicara tentang bisnis proses re-engineering. Ya, tapi kita juga bicara tentang data analisis, bicara juga dengan keuangan, ya, bicara juga dengan sistem kontrol dan monitoring. Oke, saya akan masuk lebih detail ke program. Jadi setiap kegiatan pada umumnya pasti ya, pasti, bukan pada umumnya, pasti memiliki impact terhadap kegiatan lain. Jadi saat proses dieksekusi, otomatis akan mengeksekusi proses terkait lainnya. Itulah yang disebut otomasi bisnis proses. Ya, di mana kalau kita kerjakan manual, ketika kita melakukan suatu aktivitas, dia tidak otomatis link ke yang lain. Ya, harus ada orang yang menggerakkan. Tapi otomasi bisnis proses, ketika kita melakukan suatu kegiatan, dia akan otomatis link ke proses yang lain. Contoh, ya misalkan kita di modul warehouse, pada saat kita input incoming barang masuk, ya kita input incoming barang masuk, ya dia akan link, dia akan ya link ke dashboard utama, update status barang. Jadi ketika ada barang yang terlambat, dia akan muncul ada barang yang terlambat. Kemudian dia akan update data kinerja, kinerja vendor misalkan. Jadi Anda tidak perlu membuat laporan kinerja vendor, karena otomatis program itu akan mengeluarkan data tersebut. Kemudian dia akan otomatis update data warehouse. Ya, kemudian kalau menyangkut ke, apa namanya, bicara ke finance, ya dia otomatis akan menambah nilai inventory. Ya, nilai inventory di finance. Jadi pada saat kita input incoming barang material akan otomatis dia ya menghasilkan output ke proses yang lain. Kemudian dia akan link otomatis ke modul pembayaran. Ya, artinya barang sudah masuk sehingga ada informasi apakah PO ini layak atau tidak layak untuk dibayar. Jadi memproteksi barang yang tidak lengkap dibayar. Barangnya tidak lengkap tapi bayarnya full misalkan. Kemudian akan link otomatis ke modul pembelian, status PO yang close. Itulah yang dimaksud dengan otomasi bisnis proses. Jadi satu kegiatan kita lakukan tapi dia otomatis akan mengeksekusi proses terkait lainnya. Kemudian ini contoh lain. Ya, pada saat kita input di modul sales, input data order, PO customer otomatis akan memberikan informasi, akan mengeksekusi proses dashboard utama data penjualan real time. Jadi Bapak Ibu tinggal buka gadgetnya, ya berapa penjualan per detik ini itu otomatis akan terupdate. Ya demikian juga mungkin dibutuhkan dashboard kebutuhan lain, penjualan per sales, produk yang sering laku dan seterusnya. Kemudian link otomatis ke modul planning produksi. Ada order masuk sehingga harus di-schedule-kan, misalkan seperti itu. Dia juga akan link langsung ke modul finance. Ya, ada order masuk, jadi menjadi data potensi tagihan. Ya, kemudian dia akan link otomatis ke modul material planning. Ada order masuk sehingga harus disiapkan materialnya. Nah, modul ini kemudian akan link lagi ke modul material planning. Ya, modul material planning akan mendapat input dari database. Ya, sehingga kemudian dari database dia mengetahui stok ada berapa. Ya, kemudian setelah itu akan mengeksekusi berapa menggunakan quantity stok, berapa menggunakan quantity yang dibeli. Ya, quantity stok otomatis mengurangi stok warehouse setelah dia input, misalkan saya menggunakan stok warehouse 1 kilo, maka stok di warehouse akan pindah dari stok free ke stok booking. Kemudian ketika dia menulis akan membeli, otomatis akan menjadi PR untuk diteruskan ke proses purchasing. Itulah kenapa otomasi proses bisnis itu bisa sangat mengefisienkan proses. Karena satu aktivitas dia akan
melingkan ke proses-proses yang lain secara real time. Oke, sekarang kita bicara platform bisnis proses, platform otomasi bisnis proses. Tadi ada 4, satu bisnis proses engineering, yang kedua keuangan, ketiga adalah monitoring dan kontrol, ya, keempat adalah data analisis. Nah, saya akan jelaskan sedikit ini, tapi tidak secara detail. Ya, bisnis proses engineering, ya, dibangun berdasarkan pendekatan proses lintas departemen, bukan departemental. Sekali lagi, lintas departemen. Ya, menggunakan pendekatan si pocor, kemudian memastikan terjalan link yang sempurna. Ini saya tidak akan detail bicara ini, ya, karena nanti akan ada show program, sehingga Bapak-Ibu punya bayangan seperti apa otomasi proses bisnis. Kemudian sekali lagi, ya, kita ingin setelah ada program, masalah berkurang. Oleh karena itu, kita harus melakukan identifikasi permasalahan yang terjadi saat ini. Apa saja permasalahan sering terjadi, aktivitas apa yang dianggap birokrasi, tidak efisien, proses yang dianggap terlalu lambat. Nah, hal-hal tersebut harus menjadi masukan, sehingga kita bisa membangun bisnis proses yang lebih efisien. Nah, kedua inputan ini digunakan untuk membangun bisnis proses engineering. Nah, pada saat kita ingin membangun bisnis proses engineering, kita sebaiknya menggunakan best practice. Ya, misalkan lean manufacturing system, misalkan seperti itu. Dan juga contoh-contoh atau benchmark di industri yang sejenis. Sehingga kita bisa membangun bisnis proses engineering yang tidak tertinggal zaman. Ya, itu kira-kira seperti itu. Misalkan contoh, ya, sekarang itu orang banyak menggunakan digital. Ya, digital marketing. Berarti bagaimana program kita itu bisa mengakomodir zaman teknologi digital marketing. Itu yang pertama, platform bisnis proses re-engineering. Kemudian ada platform sistem monitoring dan kontrol. Jadi kita harus tetapkan kritikal aktivitas yang perlu dimonitoring. Ya, misalnya ketepatan waktu pengiriman. Dan kita mengharapkan program itu bisa mengeluarkan informasi tersebut. Ya, sekali lagi, program bisa mengeluarkan informasi tersebut sehingga program itu powerful. Bisa memberikan informasi ketika ada yang terlambat. Kemudian menetapkan kritikal aktivitas yang penting, yang tidak boleh ada kesalahan. Sehingga kita bisa menerapkan kontrol di dalam program. Kita bisa inject sistem kontrol ke dalam program. Nah, ini ada beberapa contoh, misalkan secara umum, ya, kontrol user tidak lengkap dalam menginput data. Nah, bagaimana kita adopsi kelemahan ini ke dalam program adalah dengan menerapkan field mandatory input. Jadi kalau tidak diinput tidak bisa di save, misalkan gitu. Kemudian pembelian kemahalan, disengaja atau tidak disengaja. Bagaimana kita bisa protect masalah ini? Nah, kita menerapkan price reference. Jadi ada price reference sehingga pembelian di atas price reference itu tidak bisa dieksekusi tanpa approval management. Apalagi misalkan pemakaian material berlebih. Bisa karena estimasi yang tidak benar, atau produksi yang tidak efisien, atau ada masalah reject. Nah, bagaimana kita mengontrol ini? Ya, kita menerapkan sistem material request berdasarkan estimasi. Sehingga ketika estimasi bicara ongkos total materialnya 10.000, maka harusnya yang keluar adalah 10.000. Kemudian schedule, misalkan contoh di kami, schedule kalibrasi. Setelah ini saya akan coba jelaskan. Ya, salah satu contoh program lain, ya, telat kalibrasi, telat kirim, lupa membuat schedule. Nah, kami mencoba menerapkan sistem dashboard monitoring keterlambatan dalam setiap tahapan proses. Setelah ini saya akan show tentang program ini. Kemudian status pengerjaan, ya, kadang-kadang ada customer bertanya, Pak, alat saya udah sampai di mana? Nah, kemudian dengan mudah sales tinggal buka nomor PO-nya berapa, nomor ISO-nya berapa, kemudian kita bisa tahu alat tersebut posisinya ada di mana. Apakah sudah dikalibrasi, sedang dikalibrasi, atau apapun. Nah, ini adalah ilustrasinya. Jadi, ketika terima order, ya, proses yang pertama dilakukan adalah penjadwalan ambil alat. Kemudian setelah alat diterima, melakukan schedule kalibrasi. Kita
pasang schedule, menetapkan kalibrasi 2 April, kirim 6 April. Dan kalibrasi 2 April, kirim 6 April ini otomatis masuk ke dalam, di dalam program ada di plan. Ya, kemudian ketika kita melakukan proses ambil dari gudang, ya, ada proses pengambilan alat, kemudian select SO-nya, select alat eksekusi, itu otomatis statusnya alat sedang kalibrasi. Jadi program itu akan membaca bahwa alat sedang kalibrasi. Kemudian setelah dikalibrasi, ya kebetulan di sini tidak ada status. Ya, setelah selesai kalibrasi dikembalikan, karena harus satu hari langsung. Jadi yang dikalibrasi hari ini ambil, kemudian langsung kembalikan. Ketika sudah kembali alat ke gudang, ya gudang mencatat alat sudah kembali. Nah, berarti alat selesai kalibrasi. Jadi status alat selesai kalibrasi. Ketika 2 April belum selesai, otomatis nanti akan muncul di dashboard keterlambatan kalibrasi. Ya, terlambat 1 hari, 2 hari, terus akan counting terus dia, akan bertambah terus. Kemudian kirim ke customer, ya berarti status alat on transit, ya karena customer itu belum tentu terima barangnya. Ya, diterima oleh customer, kemudian menerima bukti, simpan bukti dan input ke program. Pada saat kita input ke program, nah, ini statusnya alat sudah diterima customer, artinya close. Nah, kemudian ketika misalkan 6 April alat belum kembali ke customer, nah, maka akan muncul di dashboard ya keterlambatan kirim. Nah, itu kira-kira sistem monitoring dan kontrol yang harus diinjek ke dalam program. Ini contoh dashboard monitoring alat yang kami punya. Ya, di sini ada dashboard informasi kalibrasi proses, ada dua di sini yang terlambat. Ya, terlambat kalibrasi ada dua, kita tinggal klik. Ya, kemudian nanti akan muncul alat apa saja yang terlambat. Kemudian ada informasi berapa hari alat ini sudah terlambat. Nah, sehingga manajemen dengan mudah, pagi-pagi misalkan sambil ngopi, ya bisa buka dashboard, ya kemudian bisa melihat ada nggak yang terlambat. Ketika ada yang terlambat, tinggal telepon, kenapa terlambat, dan seterusnya. Jadi sekali lagi, sistem monitoring dan sistem kontrol harus diinjek ke dalam program, supaya program tersebut menjadi optimal. Kemudian, sistem kontrol pun, program pun, ya itu harus memikirkan analisisnya nanti seperti apa. Ya, kalau enggak, nanti kita punya program, tapi kita tidak bisa menganalisis datanya. Itu platform yang ketiga. Jadi kita harus menetapkan kebutuhan analisis, kemudian kita memiliki struktur data yang disesuaikan dengan tuntutan kebutuhan analisis. Misalkan ada klien kami ingin analisa laba rugi per proyek. Nah, sebelumnya ketika dia kirim material ke produksi, itu tidak ada informasi material tersebut untuk proyek apa. Nah, akibatnya keluarlah data keuangan, ya tapi data keuangan secara global, material apa yang dipakai. Ketika kita ingin buat program, ya kita harus buat sistem. Ketika dia kirim material ke produksi, dia harus memasukkan nomor proyeknya. Ya, jika nomor proyek tidak dimasukkan, maka tidak bisa di-save. Nah, dengan cara itu, maka kita akan memiliki data pengeluaran per material. Ini contoh kebutuhan analisis, kemudian bagaimana kita injek ke dalam program sehingga kebutuhan analisis tersebut bisa terpenuhi. Kemudian ada juga klien yang ingin analisa laba rugi per bisnis unit. Punya beberapa unit, ada di Jogja, di Surabaya, di Kalimantan. Ya, dia ingin setiap bisnis unit tuh punya kemandirian, ada profit loss. Nah, makanya dari situ program harus diinstall. Ya, bagaimana sistem keuangan, desain laporan keuangan, sehingga otomatis laporan laba rugi per bisnis unit itu sudah muncul langsung dari program. Ya, bukan program bicara general, kemudian diolah lagi, nah itu programnya jadi tidak otomatis. Ya, kemudian contoh lagi yang lain, analisa penjualan berdasarkan kelompok produk. Ya, ada klien yang membagi produknya luxury, medium, sama yang standar. Oleh karena itu, karena kebutuhan analisisnya ke arah sana, maka di dalam struktur produk, ya, itu harus dikelompokkan.
Jadi pada saat kita buat master product, kita harus kelompokkan yang mana masuk kategori luxury, mana medium, dan mana yang standar. Contoh lagi, analisa loading dan productivity per orang. Ya, ini nanti akan saya jelaskan dalam ilustrasi yang kami coba lakukan di kalibrasi. Ya, jadi ada sistem booking pekerjaan, ada standar cycle time, ada SPK berdasarkan nama. Ini ilustrasinya. Ini program yang kami terapkan di kalibrasi. Central System punya lab kalibrasi, kita menerapkan otomasi proses bisnis. Ya, Bapak Ibu bayangkan variasi scope kalibrasi. Ya, kita memiliki 1802 jenis alat. Ya, kemudian total teknisi ada 12 teknisi dengan 4 MT dengan berbagai kompetensi yang berbeda, order sebulan 1500 sampai 2000 alat. Nah, bagaimana kita bisa mengatur pekerjaan yang banyak ini menjadi lebih sederhana? Kita memiliki master alat, setiap alat ada standar cycle time. Jadi 1802 alat itu memiliki, setiap alat memiliki standar cycle time. Jadi ketika kita tulis, kita akan mengerjakan 10, otomatis total waktunya berapa kita bisa tahu. Kemudian kita punya master teknisi, Budi, kemampuannya alat apa saja, kita punya data itu. Ya, setiap kali seorang teknisi di upgrade knowledge-nya, dia akan masuk menambah kemampuannya. Kemudian kita punya dashboard loading. Ya, kalau kita lihat di sini, Joni kebetulan penuh. Kemudian di sini Budi kosong. Ya, ini adalah back-end-nya. Ya. Kemudian ketika ada modul sales input order, alat A, quantity 10, kirim tanggal 7, ya, kita akan masuk ke modul scheduling. Ya, di mana di sini akan pilih teknisi, dan hanya teknisi yang sesuai kompetensi yang namanya muncul. Ya, kemudian kita lihat yang teknisi loading-nya kosong, Budi, maka kita akan pilih Budi. Kemudian kita pilih tanggal kirim 6. Ya, tanggal 6. Nah, setelah kita pilih Budi, otomatis loading-nya akan bertambah. Jadi seperti ini. Ini ilustrasi yang saya buat sederhana untuk memudahkan dalam penyampaian. Oke, jadi ada tiga, kita sudah bahas tiga platform. Ya, satu itu adalah tadi platform tentang bisnis proses. Ya, kita harus benar-benar memahami dengan baik bisnis proses, lakukan lagi bisnis proses re-engineering. Ya, kemudian yang kedua adalah tentang monitoring. Ya, platform monitor dan kontrol yang harus kita injek dalam program. Kemudian platform data analisis, kebutuhan data analisis apa yang kita butuhkan sehingga program bisa mengcover kebutuhan tersebut. Nah, kemudian yang keempat adalah platform keuangan, product costing link ke financial projection. Nah, ini yang nanti kita akan show programnya. Ya, cuman sebagai gambaran, ini saya akan jelaskan secara singkat dulu. Jadi setiap elemen pada produk costing harus link ke COA, supaya COA itu artinya account-account yang ada di dalam accounting, supaya kita bisa mengevaluasi apakah produk costing kita sudah tepat atau belum. Nah, jika belum, pada area mana yang perlu diimprove? Apakah profit 20% cukup nggak untuk menutup biaya operasional misalkan? Nah, nanti dari produk costing kita adu dengan financial projection sehingga kita bisa tahu kira-kira cukup nggak profit 20%. Atau perhitungan material sudah akurat atau belum? Ya, nah, ini yang kita harus validasi di financial projection sehingga kita memiliki keuangan yang akurat. Kemudian perhitungan biaya proses yang terlalu rendah atau terlalu tinggi. Nah, itu nanti juga kita, karena dia nge-link, jadi ketika misalkan perhitungan biaya proses terlalu tinggi, ya, itu akan terlihat di laporan keuangan. Kemudian biaya support yang terlalu rendah atau terlalu tinggi, contohnya klien kami, yaitu total biaya non-produksi, yaitu mencapai 50%. Ya, yang sehingga relatif kurang efisien. Harusnya produksi itu harus lebih dominan daripada non-produksi. Ya, kemudian sistem terintegrasi operasional dan keuangan. Karena
bicara integrasi proses bisnis itu adalah ketika kita input misalkan tadi data stok, berarti otomatis kuantiti berubah, ya kemudian data keuangan pun akan berubah. Sehingga transaksi operasional nanti bisa di-share menjurnal secara otomatis. Ya, tidak seperti yang program pada umumnya, ya dia keluar dulu datanya, kemudian baru di-jurnal ke program accounting. Nah, ini ilustrasi ya bagaimana kita mengeksekusi proses estimasi. Ya, kita cukup menginput data ini. Ya, kita menginput data secara global. Ya, kebetulan di sini ada layer-layer di dalam proses produksi. Kita cuma input select, input dimensi produk, dimensi besar produk. Ya, kemudian dia karena kita sudah injek rumusnya, ya berarti kebutuhan materialnya otomatis sudah terhitung. Nah, yang tinggal dipilih adalah materialnya. Kira-kira ini mau pakai material yang tipe A, tipe B, tipe C. Nah, jadi cukup melakukan input di sini, nanti otomatis penawaran langsung keluar. Nah, tapi sebelum itu saya jelaskan kita memiliki struktur database. Nah, ini adalah struktur database yang kita miliki. Ya, ini struktur di dalam produk costing. Ya, kita punya master harga material. Setiap material total ada 700 material, semua ada harganya per kilo berapa. Kemudian ada standard cycle time. Setiap proses produksi kita memiliki standard cycle time. Produk jenis A, proses 1, cycle time berapa, jumlah orang berapa, mesin berapa, menggunakan mesin apa. Ya, kemudian kita punya rate manpower, di mana rate ini akan diupdate terus secara rutin. Ya, karena biaya selalu naik. Kemudian ada rate mesin yang diambil berdasarkan acuan depresiasi, ya plus maintenance. Kemudian kami juga punya rate consumable. Ya, rate consumable diambil dari data tahun lalu, biaya per call center dibagi total produksi kilonya tahun lalu. Kemudian ada rate logistik. Ya, kita juga punya programnya, jadi kirimnya kemana, pakai truk ukuran berapa, ya, kemudian keluar harganya berapa. Kemudian kita punya rate FOH, factory overhead, diambil dari data tahun lalu. Ada rate finance dan administrasi, diambil dari data tahun lalu. Kemudian kita menetapkan standar profit ya, per kategori produk. Nah, ini semua kita masukkan ke dalam suatu program. Sehingga ketika kita input data ini, input data estimasi produk, kebetulan customer ini adalah job order, maka secara otomatis mereka akan menghitung, program akan menghitung. Ya, akan menghitung berapa biaya material, ya berapa biaya manpower, dari standar cycle time dikali rate manpower, akan menghitung berapa rate mesin, dari biaya dari standard cycle time dikali rate mesin, menghitung consumable, ya menghitung kemudian menghitung logistik, ya kemudian menghitung HPP, ya kemudian dari HPP ya dapat total HPP berapa, kemudian menghitung biaya FOH dan administrasi, ya kemudian menetapkan profit, dan ini otomatis akan muncul. Jadi Bapak Ibu bayangkan proses yang tadinya berhari-hari, ya bisa dua hari kadang-kadang karena harus hitung satu per satu. Ya sekarang dengan sistem seperti ini, ya ini kita tinggal input, ya kemudian keluar harganya secara otomatis. Jadi banyak sekali efisiensi yang bisa dilakukan. Tapi membangunnya itu memang cukup besar karena harus kita harus menetapkan rate dari masing-masing. Kemudian setelah itu apa yang dilakukan? Data estimasi menjadi budget. Ya, laporan produksi menjadi aktual. Ya, jadi pada saat kita input data order customer, ya otomatis data akan minta material, material request. Setelah material request, ketika barang mau keluar, ya ini otomatis ada input SPK. Ya kirim barang ke produksi, setelah barang jadi, ya, kemudian ada panggil SPK input aktual pemakaian.
ya, sehingga nanti akan keluar laporan pemakaian material, estimasi berapa, aktual berapa, jadi kira-kira material ini over budget atau tidak. Nah, itu kira-kira seperti itu. Dan itu semua dilakukan, ya, roadmap-nya itu sudah diinstall di dalam program dengan database-database-nya, sehingga orang tinggal mengikuti alur proses, ya, melalui program. Itu sekilas mengenai otomasi bisnis proses. Mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi buat Bapak-Ibu. Ya, sebelum saya tutup, saya akan coba memberikan satu contoh, ya, otomasi bisnis proses, ya, bisa dibantu oleh, ya, Pak Sofi. Ya, pada saat kita ingin buat, pertama kita buat struktur BQ-nya dulu. Ya, kita pilih produknya, jenis produknya, komponennya apa saja. Kebetulan di sini ada produk assembly. Ya, kemudian kita pilih lagi apa saja komponennya. Ya, Bapak Ibu lihat, kita tinggal milih dimensi besaran saja. Ya, ya, kuantitinya ada berapa? 3. Komponen apa lagi? Yang diikut hanya besarannya saja, dimensi besaran. Ya, kuantiti berapa? Ya, kemudian setelah di save, nah, ini otomatis langsung masuk. Ya, dan ini sudah menghitung berapa kebutuhan materialnya. Ya, data ini kemudian diolah, ya, menjadi estimasi. Estimasi itu sebenarnya hanya mengklik saja. Dan ini keluarlah produk tersebut, ya. Materialnya kilonya berapa? Ya, kalau kita ingin lihat secara detail, ya, kita bisa lihat kebutuhan materialnya apa saja. Dan ini nanti material ini yang akan dikirim ke customer. Akan keluar dari gudang, ya, untuk permintaan material ke gudang. Ya. Kemudian costing, estimasi project. Ya, di sini menjadi total material cost berapa, total cost berapa, proses cost berapa. Nah, ini semua sudah keluar secara otomatis. Dan ini perinciannya, cost proses, direct labor, indirect labor, consumable, mesin cost, wood man rail, consumable, depresiasi, gaji yang non-produksi, gaji apa non-produksi, ya, di sini yang admin, ya, kemudian totalnya berapa. Ya, dari sini tinggal buat penawaran, jadi waktunya cepat sekali prosesnya. Nah, ini detail BQ-nya. Ya, kemudian setelah proses deal, ya, kemudian kita tinggal panggil, kemudian masuk ke produksi, dan produksi input hasilnya, dan nanti akan keluar, setelah di input akan keluar di cost control, apakah produksi kita over budget atau tidak. Nah, ternyata dari sini material cost real, cost realnya. Nah, kebetulan di sini projectnya adalah over budget. Ya, penggunaan material berlebih dari standar estimasi. Kalau kita ingin lihat apa saja yang over budget, kita tinggal klik. Ya, di sini tinggal kelihatan, ya, yang over budget, yang produk yang mana saja. Kalau kita ingin lihat detailnya, kita klik. Ya, di sini kita bisa lihat material mana yang over budget. Nah, ini contoh salah satu penerapan program di masih di awal di estimasi, ya, hingga kontrol terhadap laba rugi per proyek. Ya, dari saya itu saja. Mudah-mudahan dalam waktu 1 jam ini, ya, Bapak Ibu bisa menangkap konsep tentang otomasi bisnis proses. Ya, seperti yang sudah menjadi tagline kami, ya, bahwa kami akan mengajarkan, ya, dengan metode penguatan di konsep, ya, dan pastinya adalah, ya, tidak menghafal tapi memahami, atau penerapan HOTS, Higher Order Thinking Skill. Terima kasih.
Ya, baik. Terima kasih, Pak Iman. Kami buka sesi berikutnya, sesi tanya-jawab. Apakah sudah ada pertanyaan? Ada yang belum jelas dari masing-masing slide yang sudah dipaparkan Pak Iman? Bagaimana sih jika misalnya proses saya tuh ribet gitu ya? Bagaimana sih identifikasi satu persatunya atau seperti apa? Tadi ya sudah disampaikan seperti memetakan bisnis proses re-engineering-nya kembali. Nah, itu bisa teman-teman tanyakan. Jadi silakan, kami masih ada waktu sekitar 15 menit. Jika teman-teman ingin bertanya, kami tunggu. Silakan. Sudah ada? Boleh lihat slide 4 platform. Slide 4 dan platform. Ya, ini. Oke, jadi seperti tadi saya jelaskan bahwa pada saat kita membuat otomasi bisnis proses, itu jangan sekedar menginterview orang, kemudian membuat program SIS. Nah, kemudian juga jangan hanya kita memikirkan tentang bisnis proses re-engineering-nya saja. Ya, tapi kita harus memperhatikan empat platform ini. Ya. Jadi, coba tadi. Ya, oke, jadi, empat platform itu adalah satu tentang bisnis proses re-engineering. Ya, pada umumnya, orang pada saat buat program ini hanya fokus di satu item tersebut. Ya. Padahal, ya, kita juga ingin program tersebut bisa memberikan data analisis. Oleh karena itu, dari awal kita pun harus, ya, harus men-set. Ya. Ya, ini ya. Sorry. Yups. Yaitu kita harus men-set ya platform keuangan. Ya, karena jangan sampai gini, kita hanya memikirkan operasional ya, tapi ternyata estimasi kita itu tidak link ke finansial misalkan. Ya, terus atau operasionalnya tidak link ke keuangan gitu ya. Kemudian kita harus mikirin bagaimana nanti kita monitoring. Ya, bagaimana kita program itu bisa memberikan tools buat kita monitor, buat kita kontrol. Kalau enggak nanti program itu hanya digunakan buat input saja. Ya, kemudian yang keempat adalah sistem analisis. Kita harus memperhatikan bagaimana ya program tersebut bisa memberikan data sesuai kebutuhan analisis kita. Jadi jangan sampai program sudah jadi ternyata datanya masih menjadi satu kesatuan ya, sehingga untuk menganalisisnya kita perlu effort besar lagi untuk memilah-milah data. Nah, itu kira-kira empat platform yang harus dikerjakan di awal sebelum kita mendevelop otomasi bisnis proses. Ya, sekali lagi ya, empat platform yang harus dikerjakan sebelum kita mendevelop otomasi bisnis proses, sebelum kita develop programnya. Karena kalau program sudah jadi, harus dirombak, itu pekerjaan yang cukup luar biasa sulitnya. Ya, bagaimana Ibu Natali? Semoga menjawab ya. Selanjutnya dari Ibu Natali Anasta, Pak, bagaimana caranya supaya sistemnya jalan mulus? Karena kadang masalah input jadi kendala menuju step selanjutnya. Karena input tergantung human, apalagi kalau human error. Ya, jadi pada saat kita develop program, kita harus memikirkan bagaimana program itu user friendly. Dan sekali lagi begini, kalau misalkan di dalam otomasi bisnis proses, yaitu prosesnya itu berjalan di program. Ya, sekali lagi, proses berjalan di program. Jadi ketika misalkan ada orang yang tidak melakukan input, ya, proses berikutnya tidak akan bisa dieksekusi. Nah, bagusnya apa? Jadi misalkan contoh, ya, purchasing lupa buat PO misalkan. Tahu-tahu ada barang masuk. Nah, pada saat orang ingin input barang masuk, dia tidak akan bisa karena belum ada PO-nya. Nah, dengan cara itu, next process akan mengontrol proses sebelumnya. Nah, biasanya awal-awal program dilakukan, yaitu orang tidak disiplin. Biasanya kan tidak disiplin. Nah, itu akhirnya proses selanjutnya akan terganggu dan tidak bisa dieksekusi. Karena tidak bisa dieksekusi, akhirnya orang akan teriak.
karena ngetriak akhirnya terbentuklah mulai disiplin yang terbangun. Nah, berbeda misalkan bicara tentang SOP. Nah, SOP itu seringkali kan masih mengandalkan orang untuk disiplin menjalankan. Kalau di sini dipaksa, karena kita harus prosesnya itu sudah harus berjalan di dalam suatu program. Nah, itu yang kita kelebihan dari otomasi bisnis proses. Kemudian kalau salah input, ya itu kita lakukan biasanya ya inputnya tidak terlalu banyak. Misalkan tadi price reference, ya itu kita punya database. Jadi kita tarik-tarik, select data. Jadi input dikurangi ya untuk menghindari kesalahan pada saat melakukan input. Ya baik, bagaimana Ibu Natali? Dilanjutkan ke Pak Aryo Prasetyo, bagaimana cara yang efektif untuk melakukan analisa agar outputnya tidak seperti proses as is? Menganalisa, ya itu tadi. Saya biasanya suka memulai dengan salah satunya mengidentifikasi permasalahan yang sering terjadi di company. Ya, Bapak bisa kumpulkan orang-orang, permasalahannya apa, ya kemudian kita coba masuk ke dalam, ya melihat. Nah, kebetulan memang kalau kami, karena memang sudah, ya kalau saya sendiri sudah 20 tahun lebih bergerak di proses, ya, jadi sudah terbiasa, ya. Ya, jadi pada saat kita melihat proses, ya dengan pengalaman yang ada, ya itu kita bisa lihat bahwa ini prosesnya terlalu jelimet nih, terlalu panjang nih, sehingga kita akan bikinnya menjadi lebih simpel. Ya, bagaimana Pak Aryo? Saya lanjut dulu ya ke penanya berikutnya, Ibu Dian Amalia Handayani. SSC bisa develop project untuk platform monitoring dan kontrol di pabrik kami? Waduh, dengan senang hati, Bu. Gambarannya agar cuma repot dan FMIE bisa update sebagai input next new model. Ya, jadi kembali lagi yang namanya otomasi bisnis proses itu prinsipnya adalah mengotomatisasikan proses yang sudah ada sekarang. Ya, jadi secara prinsip, ya central system melakukan hal itu dan sudah melakukan di beberapa company. Ya, di mana company tersebut bisa melakukan monitoring real time. Termasuk kalau di produksi misalkan ya, contohnya ya dengan peralatan yang ada kita bisa monitoring real time misalkan. Contoh salah satunya ketika salah satu perusahaan di power plant, ya bagaimana dia mengontrol peralatan di site. Nah itu sebenarnya dengan teknologi sekarang itu bisa diinstall, prinsipnya bisa. Baik, Bu Dian, nanti dengan senang hati ya kita janjian untuk meeting next meeting. Saya lanjut ke Bapak Agar Nurdi Nugraha. Apakah automation machine atau production or engineering termasuk dari otomasi bisnis proses? Ya, topik yang sekarang kami bahas itu lebih ke arah yang otomasi bisnis proses. Ya, jadi bagaimana si proses itu berjalan. Otomasi bisnis proses artinya keseluruhan bisnis perusahaan. Ya, jadi mulai dari penjualan, ya itu sampai dengan keuangan gitu. Jadi fokusnya ke arah situ. Nah, kalau bicara tentang automation di dalam proses manufacturing, yaitu nanti akan lebih banyak bicara tentang line balancing dan seterusnya. Ya, tapi itu yang sekarang agak berbeda topiknya. Iya, baik Pak Aga ya. Saya lanjutkan ke Ibu Rizka Jaya Adinugraha. Maaf Pak, ketinggalan tadi. Apakah sebaiknya dibuat untuk seluruh bisnis proses yang ada, atau bertahap atau parsial? Bagaimana dengan software yang ditawarkan di luar contoh software accounting dan HR? Apakah termasuk otomasi bisnis proses juga? Ya, sebenarnya software HR misalkan, itu juga otomasi, tapi otomasinya terbatas. Misalkan ketika Bapak Ibu absen, otomatis data tersebut kerekap, ya mungkin kalau ada pengurangan gaji atau misalkan tidak masuk otomatis akan menghitung gaji, itu juga merupakan otomasi, tapi otomasi yang sebatas di HR. Nah,
Kemudian tadi accounting juga sebenarnya ada program yang accounting. Nah, cuman gini, kalau program accounting dia single, dia berdiri sendiri, nanti ujungnya akan banyak input. Ya, input, jadi seolah-olah melakukan jurnal secara manual. Nah, program yang saya jelaskan ini adalah program yang terintegrated, jadi keseluruhan proses bisnis. Ya, sehingga si proses bisnis company itu berjalan dalam platform program. Jadi mulai dari estimasi, ya, kemudian bicara ke posting, ya, dan penjualan, ya, terus sampai ke material planning, produksi, dan seterusnya. Nah, kenapa dibikin terintegrasi? Ya, karena kan tadi ya, di awal dijelaskan bahwa keuntungan integrasi adalah satu input, ya, itu dia akan mengalir ke proses-proses yang terkait. Jadi kalau misalkan kita bikinnya parsial, nanti ketika masuk ke proses berikutnya, seringkali kita harus input manual. Dan disitulah yang bikin jadi tidak efisien. Ya. Jadi saran saya, ya lakukan secara serentak. Gitu. Ya, artinya tetap pembuatannya per modul, ya, tapi intinya pada saat kita develop awal, ya kita udah harus mapping bisnis proses secara keseluruhan. Empat platform ini harus dibangun dulu. Bisnis prosesnya, platform keuangan, terus sistem monitoring dan kontrol, dan sistem analisis. Karena empat-empatnya ini akan diinjek ke dalam program. Nah, ketika empat ini belum clear, nanti yang terjadi adalah program yang, kok saya mau analisis ini susah ya? Ya, kok saya harus tetap ada monitoring di luar program ya? Itu kurang lebih seperti itu. Jadi, saran saya, ya, develop-nya total, tapi selesainya bertahap. Ya baik, pertanyaan terakhir, maaf boleh bertanya lagi, apakah ada ide sistem teriak reminder yang efektif Pak? Kadang pakai email, reminder juga masih kurang, bisa di delete emailnya, terima kasih sebelumnya. Ya, untuk kasus apa dulu? Pertanyaannya begitu. Ya, ya untuk kasus apa dulu? Jadi untuk di beberapa company, yaitu menerapkan sistem visual control misalnya. Ya contoh misalkan 5S, simpel aja ya. Ya ketika misalkan ada temuan itu fotonya dipajang. Jadi kalau belum selesai itu berarti akan muncul terus gitu ya dan seterusnya. Nah, reminder itu bisa juga kalau bisnis proses yang merimain itu adalah next process. Jadi ketika proses tersebut belum dilakukan, ya itu otomatis dia akan terganggu proses berikutnya dan dia akan remind. Nah, kalau saya misalkan ya contoh pada saat kami menerapkan e-kalibrasi, itu data keterlambatan customer tinggi sekali. Data keterlambatan kalibrasi tinggi sekali. Nah itu ya karena saya bisa lihat setiap hari di dashboard. Ya jadi ya cerewet terus. Ya, lihat di dashboard, nih keterlambat banyak, kenapa gitu. Nah akhirnya, ya satu dibikin KPI, tapi bikin KPI juga kalau kita nggak cerewet, kalau kita ingin berubah budaya harus cerewet dulu di awal, tanya terus, sehingga nanti lama-kelamaan habitnya terbentuk. Ya, baik ya, dari Ibu Natalia, dari Ibu Rizka, terima kasih Pak Iman dan tim inspirasi. Oke, ya baik teman-teman, terima kasih yang sudah meluangkan waktu untuk ikut tetap produktif bersama Central System Consulting untuk topik otomasi bisnis proses. Nah jangan lupa nanti kita akan ada form kepuasan pelanggan, silakan diisi untuk feedback ke kami tim Central System untuk memberikan servis yang lebih baik lagi. Dan jangan lupa besok kita punya topik tentang integrasi manajemen sistem. Ini sharing implementasi dari klien kita dari PT Yutech Indonesia. Jadi tadi pagi juga teman-teman yang banyak menanyakan tentang audit integrasi dan lain sebagainya. Bisa teman-teman lihat seperti apa sih implementasinya yang betul-betul aktual di perusahaan. Yang akan disampaikan oleh Bapak Molas.
Dan selanjutnya di hari Kamis kita juga ada topik tentang ISO 28000 dan AIO. Silakan disimak dan terus pantau website Central System www.centralsystem.com. Sosmed Central System juga bisa teman-teman buka di Central Jakarta, di Instagram ataupun di Facebook Central System Consulting dan ssk.inang. Jangan lupa terus pantau dan teman-teman juga semoga tetap sehat. Yang mau mudik untuk saat ini jangan mudik dulu. Kami Central System masih terus menemani teman-teman sekalian. Dan sekali lagi, pelajari konsep, jangan lupa terapkan HOT. Masih ingat yang HOT-nya? Nanti silakan kalau yang lupa apa itu HOT, silakan di WA ke marketing kami. Apa ya tadi HOT? Ya, Higher Order Thinking and Skill. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.